Halo guys, kembali lagi di channel gue Rio Vigo, dan kali ini gue bakal lanjut bermain Nexomon Extinction di DLC Abyssal. Tapi seperti biasa, sebelum kalian nonton video kali ini, pastikan kalian like dulu videonya, dan buat belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jadi di episode kemarin kita udah nangkep semua Abyssal sama semua Warden. Terus kali ini gue bakal menangkap legendary Chaos Nexomon tuh guys. Itu gue belum lihat bentuk fullnya mereka kayak gimana guys. Yang jelas gue cuma nyari tahu lokasi-lokasi mereka dan cara dapetinnya. Ternyata cara dapetinnya tuh kita harus ngumpulin disk guys. Kalian ingat kan pas di episode gue lawan Brakus waktu itu, gue kayak ketemu laboratorium dan gue menemukan disk ini nih guys. Fulmina disk. Jadi Fulmina disk ini salah satu disk dari 4 Chaos Nexomon. Kita harus mencari 3 disk lainnya untuk nangkep Chaos Nexomon ini. Jadi Chaos Nexomon tuh adanya cuma 4 guys. Nah, terus untuk laboratorium kedua tuh ada di sini lokasinya, guys. Ada di Ghost Maze. Kalau nggak salah waktu itu tuh si Hilda apa Eliza gitu yang di sini tuh ngasih tahu kalau maze ini tuh menuju 3 tempat kan. Yang pertama tuh si Chroma, yang kedua tempatnya si Fenelis, dan yang ketiga laboratoriumnya nih. Kita bakal coba ke laboratorium. By the way, ini laboratoriumnya si Logan katanya, guys. Jadi untuk jalannya tuh yang pertama kita ke kiri sini nih. Abis itu kita ke atas guys. Atasnya tuh yang ini nih. Kiri terus atas. Terus dari sini kita ke kiri guys. Habis itu kita ke sini nih. Kanan yang mana ya? Ini kayaknya nih. Yang bawah kanan. Terus yang terakhir kita ke atas. Apakah benar ya, guys? Kalau salah berarti gua salah ngikutin ya, guys. Oh, benar. Ini dia laboratorium rahasianya, guys. Hah. Meter ini memberikan kita ke jalan yang baru. Aku nggak bisa merasakan tyrant apapun di sini. Mungkin cuma orang tinggal di sini. Oke, ini tempatnya orang, guys. Bener ini laboratorium ya. Wih. Iya kan. Kok si itu ikut ya? Si Bonnie. Itu bukan Bonnie, deng. Siapa? Admin. Laboratorium lagi. Oh, jadi laboratorium yang sebelumnya punyanya si Emily dan yang ini punya Logan katanya, guys. Mereka berdua sebelumnya udah pernah jadi teman yang cukup lama. Mungkin kita bisa konfirmasi ke Logan kalau monsternya udah selesai. Jadi kita abis ini disuruh konfirmasi ke Logan dulu nih. Tapi cara ngambil disknya gimana? Gini kayaknya nih. It's a tier for science. Almost the entirety of the Malk dataset got destroyed during the dragon incident. Oh, datasetnya dihancurin sama naga ya. Trusted me with two of the chaos disk. Oh, si Emily ngasih 2 chaos disk ke Logan. Hah, ada 2 di sini, guys. Oke, mana chaos disknya? Ini di sini kayaknya nih. Renegade are hatching tyrant too quick. Emily is confident that the chaos creature will not be enough. Oh, Emily bilang chaos creature-nya kayaknya nggak cukup, guys. Gurgita. Oh, yang ini Gurgita, guys. Chaos kedua ya. Yang pertama Fulmina, yang kedua Gurgita. Di sini kan udah nggak ada apa-apa yang bisa kita otak-atik kayak ini. Kan nggak bisa, guys. Mungkin sini juga nggak ada apa-apa. Oke. Ya udah, kita langsung ke tempat Logan kali ya. Ini dia Logan, guys. Kita coba ngomong. The other one I took it home. Honestly, I'm not even sure if it's still there. Oh, dia punya 2 kaset. Yang satu di laboratorium di gunung ini, yang satu lagi di rumahnya katanya. Rumahnya dia itu ada di Cadium ya, guys. Kita coba ke Cadium kali ya. Mungkin kita bisa menemukan kaset punya Logan ini nih. Kita harus balik dulu nih. Kita harus lewat
Tarum kayaknya, guys. Teleporter paling deket soalnya di sini nih. Nggak ada teleporter gunung, coba aja ada gitu biar enak ya. Oke, kita ke sini. Terus ke Cadium. Cadium Lab ya? Gua nggak tahu Cadiumnya apa Cadium Labnya. Gua udah lama nggak kesini, guys. Gua lupa tempat ini beneran. Kayaknya nggak di sini deh. Nggak tahu sih. Nggak ada apa-apa anjir di sini. Lah ini mah keluar. No. Ini mah keluar, guys. Salah jalan. Coba kita ke bawah kali ya. Cadium tuh tapi ada maze-maze-nya nggak sih? Atau mungkin di kotanya kali ya? Di kotanya kan banyak rumah tuh. Katanya Logan di rumahnya soalnya, bukan di laboratorium. Di rumah Logan, guys. Misalnya rumah Logan yang mana ya? Kita coba-coba aja deh. Ini orang-orangan. Kayaknya rumah Logan tuh di kanan sini deh. Coba kita cari, guys. Sini nggak ada apa-apa. Aduh, temu wild. Sektok. Lagu lawan wildnya udah lama ya kita nggak denger, guys. Soalnya lagu lawan wild di gunung tuh beda, guys, sama di daerah biasa. Mana ya rumah Logan? Bener nggak sih gua kesini? Takutnya udah jauh-jauh salah. Ini apa? Mermela Companion. Malah dapat Companion kita, guys. Gak apa-apa lah, sambil explore, sambil explore. Explore juga mengasihkan, guys. Aduh, gede banget. Gue takut salah jalan. Ntar, ini kayaknya ada samping tadi. Oh, ini kayaknya nih rumahnya nih. Bener gak? Kayaknya bener nih, guys. Ini rumah hancur, anjir. Buat apa lagi kalau bukan rumahnya dia? Ada laboratorium. Ini nggak ada samping. Oh, itu ada item, guys. Dapat anima disk. Ini mungkin salah satu chaos module yang kita baca. Oke, kita udah dapat 3 ya. Satu lagi gua nggak tahu di mana dapetinnya. Gua bakal cek YouTube dulu bentar kayaknya, guys, biar nggak salah ya. Ya kita cek dulu deh. Untuk chaos yang terakhir ternyata kita harus ke Lateria dulu, guys. Kita harus ngomong sama Emily di penjara. Berarti kita harus ke penjara nih, guys. Sini terus atas ini ya. Masuk penjaranya tuh lewat samping. Kita nggak bisa lewat tengah. Harus lewat sini, guys. Set. Terus ke tempatnya si Emily, dia ada di sini. Kita coba masuk. Penjara ini nggak ada wildnya kan ya? Bagus lah. Mana sih dia penjaranya? Gue lupa. Ini bukan sih. Oh iya, ini dia, guys. Kita ngomong. Apa yang kamu lakukan di sini, katanya? What exactly did you do after doing? Apa yang kamu lakukan setelah kejadian naga, katanya? Kamu udah tahu itu kan? Aku bekerja untuk Vados. Wah, kamu menemukan laboratorium ya? Iya, kita udah nemu laboratoriummu. Nggak ada yang berguna dari pekerjaan bertahun-tahun itu. Katanya mereka mencoba untuk membuat makhluk spesial dari blueprint yang kedamage. Tapi nggak ada yang berhasil, katanya gitu. Gimana blueprintnya? In the mountain, but I did take one with me. The guard took all of my possession. Oh, dia kan bawa dua. Satunya di laboratorium gunung. Satunya diambil guard, guys. Berarti disita sama penjaga penjaranya nih. Kita harus ke bagian kanan ya, berarti ya. Penjara bagian kanan itu tuh tempat penyitaan barang. Waktu itu kan orb kita juga di situ, guys. Di sini nih. Nabrak kotak gua. Nah, ini. Oke, ini dia, guys. Agita Disk. Udah dapat 4, guys. Mungkin ini salah satu dari chaos module. Oke, kita udah dapat 4-4-nya, 4 chaos disk. Sekarang kita harus ngidupin mereka lalu kita tangkep, guys. Gua pengin lihat juga bentuk mereka tuh kayak gimana karena gua belum lihat fullnya, guys. Gua nggak mau ke spoil sama bentuk-bentuk chaos next summon, biar gua lihat sendiri, guys.
Terus cara ngidupinnya tuh kita harus ke laboratorium yang ada di Parum. Jadi kita harus balik dulu nih guys ke Parum ya. Parum mana Parum? Parum. Nah ini dia. Oke. Laboratoriumnya tuh di kiri ya. Di tempat-tempat ngecraft core juga. Gue mau nyoba sekalian upgrade core kali ya. Eh, mana sih laboratoriumnya guys? Ini bukan ya? Iya kayaknya ini. Ngomong sama siapa? Sama ini. Oh bukan. Dia bakal ngasih mineral whistle sama koin. Lumayan. Tukeran dulu guys. Ini sama Bonnie kali ya. Lah Bonnie malah nge-synthesize core. Salah guys. Wah ini bisa nih kita bikin nih guys. Saya bikin dua. Nanti aja deh. Ngomong sama siapa ya? Apa janjian salah laboratorium gua? Kayaknya gua salah laboratorium deh guys. Coba gua cari-cari dulu deh. Ternyata gua harusnya ke laboratorium yang di sini guys, yang di kanan bukan yang tengah. Nah ini nih orangnya nih. Apakah kamu tahu Nexomon sekarang udah berbeda dari ribuan tahun yang lalu? Mungkin aku bisa ngidupin mereka lagi. Hah? Kamu nge-klon Nexomon? Ayo subi pretty good tamer. Gak usah battle dulu deh. Hah? Kita disuruh battle sama dia anjir. Ya udah deh. Kita disuruh battle anjir. Oh dia pakai Nexomon buatan dia. Flozard. Flozard kan Nexomon ada di sini juga guys. Kita pakai Hello Folk. Gue pakai tim baru gue nih. Kita Solar Flare. By the way gue bawa Solus di tim. Soalnya gue pengen evolusiin guys. Gue kasih dia XP core. Soalnya levelnya masih rendah banget. Nah, plasma star juga cukup. Defeat. Tipe psychic ya. Kita kalahin pakai listrik kalau nggak hantu ya. Hantu biasa aja deh. Listrik sih. Sama-sama lemah sih gua sama dia. Oh, untung nggak kena. Kita EMP. Oh, di side blast. Ini sakit. Lemah ya dia tapi guys. Cemen next summon-nya. Dia elemental up. Hamam. Typhoon. Oke, nggak perlu ganti, kita tetap Volta kalau pakai begitu. Lightning Roar, aduh, kalah speed. Tapi gue evasionnya tinggi ya. Ya, Solus nggak dapet XP-nya banyak guys, sedikit. Nggak seger XP-nya di sini. Wah, kamu sangat hebat. Maksudnya keren, bisa nggak kita dapet juga? Hah? If Emily find out that I let bunch of ancient radioactive mutant disit clone Nexomon into wild, she will go nuts. Apa ini? Ini harusnya misi lama ini guys. Ya disuruh bayar. Lah. Terus gimana gue selesain additional Nexomons? Just one you saw now appear at random in the wild. Kayaknya kita udah pernah ketemu deh yang kayak tadi-tadi guys. Chaos nih, chaos modul. Akhirnya ini yang benar guys. Oh dia mau bikin chaos monster nih. Oke akhirnya berhasil guys. Apa nih? Kok gelap? Rio, ada berita baik. Sudah sukses nih proses penghidupannya. Chaos wasn't an acronym after all. Beneran chaos guys, laboratoriumnya dihancurin sama Chaos Nexomon. Lihat laboratoriumku, monsternya menghancurkan semuanya. Aku harus harus melepaskan mereka. Kamu melepaskan kemana? Di Abyssal Mountain ya. Oh, jadi dia pindahin Chaos Nexomon-nya ke gunung biar kalau ditemuin orang-orang biasa kita bilang aja itu pekerjaannya Fenelis. Padahal mah bukan, guys. Setidaknya kita punya banyak tamer di sana. The four Chaos sibling will now start showing up randomly anywhere in the mountain. Oh, jadi anywhere, guys, kayak warden ya. Kita bisa
asal random encounter dimanapun nanti bisa ketemu guys. Oke, okay. Gue bakal mulai hunting Chaos Nexomon-nya deh sekarang. Kayak gue bakal mulai hunting dari sekarang guys. Malah ketemuin Ominox, udah dapet bro kemarin ya. Udah gak dibutuhin malah munculnya gampang guys. Kayak gue bakal coba asal random-random ketemu hunting. Apa, asal random encounter terus sampai ketemu ya guys. Wah, ketemu salah satu Chaos langsung guys. Gurgita, tipe air, level 90, ternyata bentuknya kayak gini guys. Kayak apa ya dia ini? Wah, darahnya 966 banyak juga guys. Ah, gila, mati Volta gua guys. Aduh, gua gak punya daun lagi. Oke, siap, mesti kayak Nominox aja deh. Yang lain kalah sama air. Cyclone. Gua disiram, gua Cyclone lagi. Keren juga ya ternyata Chaos Nexomon guys, bentuknya unik gitu loh. Demotivated lagi gua. Kita tangkap pakai Water Nexotrap, gua kasih makan dulu ya. Aduh, sisa satu udah kasih makan. Langsung tangkap aja lah. Water Nexotrap. Please dong, dapet dong. Ya belum. Gua disunamiin. Darah gua udah tinggal dikit lagi. Langsung. Please, dapat. Ya gila, Chaos Nexomon benar-benar chaos ya. Ditangkap aja juga rusuh. Pakai ini deh, ini kuat yang nahan air. Please, please masuk ke Nexotrap. Ayo. Yes, dapat Gurgita akhirnya guys. Mantap. Kita taruh di storage. Sekarang kita hunting 3 yang lainnya dulu guys. Langsung ketemu Agita dong. Gue pada lagi perjalanan menuju ke tempat heal ya. Taunya ketemu ginian. Aduh, Nexomon gue belum di heal ya. Kuat gak ya? Wush. Aduh, gue gak ada heal lagi. Jurusnya attack semua guys. Salah nih kayaknya gue. Tapi masih ada Vados sih. Vados gue belum kesentuh guys. Tenang. Gue pake ini deh yang skipnya lebih kencang. Mati gua. Vados. Telefolk mati sih sama batu. Ini bentuknya tapi gua gak terlalu suka deh si Agita ini. Masih kerenan berapus jauh guys kalau untuk tipe batu. Mampus, gak berasa guys. Tendang lagi gua. Kita lepar Nexotrap. Dia tipe apa? Mineral. Langsung mineral Nexotrap. Kalau nggak langsung masuk, ini udah mineral Nexotrap terakhir gua guys. Kita harus pakai Nexotrap biasa aja. Wah, enggak dong. Gila, banyak mau nih Chaos Nexomonnya guys. Pakai Nexotrap biasa deh. Ayo, masuk. Ya enggak. Di Rock Knight. Please, masuk please. Ya Allah, susah banget. Bro, ayo bro. Kita kasih perfect berry aja lah ya. Dia ada makanan lain gak yang dia suka? Gak ada sih. Udahlah, makanan lain aja gak apa-apa guys. Perfect berry sisa satu. Walaupun dia gak suka, setidaknya nambah persenan gitu loh. Biar gak buruk-buruk banget guys persenan angkapnya. Nambah 5% sih. Ayo langsung masuk. Nice, dapat Agita nih. Agita rusuh banget sih, keluar-keluar mulu guys. Nice, sisa 2 Chaos berarti ya. Wih, ketemu Anima guys. Tipe angin, wih ini keren nih guys. Yang ini gue suka nih. Tapi Inominox juga keren guys. Dan mereka sama-sama angin. Tapi ini keren juga dah, gue suka bentuknya guys. Kalian suka gak? Setrum, sekali lagi setrum kayaknya. Ah, gua udah mati duluan. Hello Volk deh, waktunya T-Rex beraksi bro.
Kita pakai apa dulu, apa aja ya? Plasma Star ini untuk mati kalau solar core. Sekarang kita tangkap dia pakai, kita kasih makan dulu aja deh. Donat aja lah, kita kasih donat nih, Bro. Masa dia enggak suka donat ya? Padahal donat enak, guys. Sekarang kita pakein Win Nexo Trap, dia tipe Win kan. Oke. Ya enggak langsung yang ini. Oke, it's okay, it's okay, it's okay. Enggak bisa lempar lagi, Bro. Nexo Trap-nya. Ayo, masuk. Nice. Yang ini cuma 2 kali guys si anima. Sisa satu lagi berarti ya yang belum. Nah, ini kita kasih ke storage, sisa satu lagi kita hunting dulu guys. Wah, ketemu Fulmina. Kayak kura-kura api yang ini ya bentuknya. Wah, gue sama api lagi. Plasma Star, mampus critical. Oh, dia juga critical. Aduh, gue kebound. Ini aja deh. Gak apa-apa, ini gue mati guys. Hello fall. Solar flare kalau not efektif sakit gak? Wah, tetap sakit anjir ternyata. Wah, T-Rex gue mati, Bro. Pakai ini, Arqua Tsunami. Aduh, salah speed gue. Kasian nih dia level 77 nih Arqua gue. Wush, mandiin. Sekarang kita tangkap guys. Fire Nexo Trap. Langsung ya, ini gak gue kasih makan guys. Ayo, dapet dong. Ya, gak langsung dapet. Aduh, kebaun lagi. Bodo amat lah. Kita Fire Nexo Trap lagi guys. Ayo, dapet. Please. Ya, belum. Oh, gak kena. Ya, tapi mati sama baun guys. Wah, kalah semua nih sama api. Solus bukan kalah sama api sih. Solus kagak punya level. Gak apa-apalah, kita tangkep. Coba lagi guys. Pantang menyerah. By the way, yang ini lumayan keren loh bentuknya nih. Fulmina ya. Dapat kita guys. Oke, kita udah melengkapkan 4 Chaos Nexomon. Kita cek dulu ke storage kali ya. Kita lihat dulu guys. Ini di new group ya pasti ya. Sort dulu deh, sort by level. Agita. Mana slime? Oh ini, karena 90 semua. Agita tipe batu ya. Terus ada Gurgita tipe air. Ini keren nih guys, bentuknya unik. Lalu ada anima, anima yang kesukaan gua kayaknya nih. Ekornya ada tornadonya anjir. Sama satu lagi ada Fulmina, si kura-kura api gede guys. Oke, yaudah guys, jadi gua rasa sampai sini dulu aja gameplay Nexomon Extinction gua kali ini di DLC Abyssal. Kita kayaknya udah resmi menamatkan Nexomon sih guys. Mungkin nanti kalau gabut kita live stream kali ya, kita kelarin database. Walaupun ini banyak banget yang belum gua tangkep kayaknya nih guys. Tapi boleh lah live stream kalau gabut kita lengkapin guys. Legendary juga masih ada beberapa Legendary Tyrant yang belum gua tangkep ya guys. Belum, bukan beberapa sih guys, semua Legendary Tyrant tuh belum gua tangkep guys. Dan Solus gua juga belum berubah guys. Mungkin nanti kita live streamin aja kalau mau hunting guys. Yaudah, jadi sampai sini dulu aja Nexomon gua kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa dipencet tombol like-nya dan jangan lupa subscribe kalau masih baru channel ini. Oke, sekian guys, yaudah.